Seorang perempuan pengemudi ojek online tewas dalam kecelakaan truk tabrak sejumlah kendaraan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sopir tidak dapat mengendalikan truknya saat melaju dalam kecepatan tinggi. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan di Jalan Teratai Putih Raya Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Nampak sebuah truk berkecepatan tinggi secara tiba-tiba menabrak dua sepeda motor dan tiga mobil. Kecelakaan ini terjadi saat kondisi arus lalu lintas tengah ramai. Kecelakaan ini menyebabkan seorang perempuan pengemudi ojek online tewas di tempat. Selain itu, tiga mobil yang ditabrak oleh truk juga mengalami kerusakan cukup parah. Sopir truk pun langsung diamankan warga setempat. Diduga sopir tidak dapat mengendalikan kendaraan saat melaju dengan cepat. Yang pertama ditabrak yang ibu-ibu yang meninggal itu. Oh, yang habis itu nabrak mobil apa apa bang? Mobil box. Mobil box. Iya, mobil box. Langsung sini ada Avanza. Kayaknya kelemparin ke kiri. Oh. Ada motor lagi Grab. Oh. Motor Grab. Dia kayak panik gitu apa gimana sih bang? Ya, ngebut ya bang ya? Ngebut. Tanjak gas kayaknya. Sempat di... Kini kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.